sudah mencetak anaknya juga menjadi kafir. Ya. Zaman saiki kan akeh orang duweni karep marang pangapurane Allah. Lan umpama nyuwun ngapura ya namung lisane. Wong zaman saiki iki maksude sapa? Nggih kula sampeyan yang hidup di zaman sekarang. Ini kita ini kok ketoke njaluk ngapura Allah, tapi sak benere orang nganti saking sak jerone ati. Hanya di lesan saja. Krono orang duwe ni karep nyampurna ake awake ono ing perkara nglakoni apa kang diiseni Al-Qur'an, apa kang dadi isine Al-Qur'an lan sunahe Rasulullah. Karena keinginan wong zaman saiki untuk menyempurnakan sesuai Al-Qur'an lan Rasulullah niki kurang. Kang mengkene iki bisa dibuktekake kanthi oleh gemati marang Al-Qur'an. Bagaimana perhatian kita terhadap Al-Qur'an? Perhatian kita terhadap arti lan makna-maknane Al-Qur'an dan perhatian terhadap sunnah Rasulullah. Iku niku mawon ukurane pun. Ukuran pertamane niku mawon. Nek sampean bertanya-tanya lho, aku kok diarani orang karep karo pangapurane Allah iku piye? Wong aku wiridanku wae istighfar anggere bar salat aku wiridan. Anggere eling aku ki ya maca istighfar. Lho, jangan-jangan betul istighfar kita, permohonan ampun kita hanya di bibir saja. Sekarang kalau mau bukti, tanyakan kepada diri kalian seberapa peduli perhatian kalian terhadap Al-Qur'an. Yo. Olehmu nyekel, olehmu moco, olehmu mempelajari, olehmu memahami maknane. Niku seberapa perhatian. Lah mocone wae sedina ming sak lembar, sak halaman, sak ayat, rong ayat. Berarti nggih bener kita dereng gemati peduli perhatian dateng Al-Qur'an. Napa malih dateng sunahe Kanjeng Rasul. Seberapa banyak yang kita baca, kita tahu, kita pahami, bahkan kita lakukan. Kang dikarepake mayasya ing iki ayat ya iku wong-wong kang ninggalake kufure nuli piyambake mlebu Islam. Nggih, Allah paring nur taubat maring wong-wong Hawazin, sisa-sisa orang Hawazin yang kemudian meninggalkan kekafirannya dan akhirnya masuk Islam. Mereka menghadap Rasulullah dalam keadaan menyerahkan dirinya. Nggih, mereka nyusul Kanjeng Nabi yang saat itu sudah berada di Ja'ronah atau Ja'ronah. Setelah Kanjeng Nabi menunggu mereka mulai saking Thaif 10 sampai 20 hari setelah perang Hunain.
yang akhirnya Rasulullah menyuruh mereka untuk memilih tawanan atau harta rampasan. Ya, mereka memilih tawanan yang jumlahnya ada berapa? 6.000 orang, termasuk anak-anak dan para istri wanita-wanita. Kemudian Rasulullah mengembalikan para tawanan itu kepada mereka dan membagikan ghanimah kepada kaum muslim yang mengikuti perang. Bahkan Rasulullah memberikan hadiah kepada sejumlah orang dari golongan orang-orang tulakpo yang dibebaskan untuk menjinakkan hati mereka agar mau masuk Islam. Di antaranya yang mendapat hadiah adalah pemimpin mereka, pemimpin Hawazin, Gimeniko, Malik bin Auf An-Nabri. Kemudian oleh Rasulullah selain diberi hadiah 100 ekor unta, juga diangkat kembali menjadi pemimpin kaumnya. Kemudian Malik niki ngantos saking dimulyakke Rasulullah kados ngoten, sampai piyambake niku ndamel qasidah sing isine niku muji-muji kalih Kanjeng Nabi. Aku ora tau ketemu wong kaya Muhammad iki. Saking piyambake napa terkagum-kagum kalih akhlakipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat 18 sakniki. He eleng-eleng wong-wong kang padha iman sapa alladzina. Sejatine wong-wong musyrik iku najis. Mongko aja parek-parek sapa musyrikun, aja parek-parek ing Masjidil Haram taune. Ing dalem sakwise taune musyrikun iki, menika taun 9 Hijriah. Lan lamun wedi sira kabeh ing fakir, mongko bakal paring cukup ing sira kabeh sapa Allah saking kanugrahane Allah lamun kersa Allah. Stune Allah iku pirsa tur maha wicaksana. He wong-wong mukmin, sejatine wong musyrik iku mono kotor batine. Mula ora pareng parek-parek Masjidil Haram sakwise taune iki yaiku taun 9 Hijriyah. Menawa sira kabeh kuwatir melarat, kuwatir fakir mergo putus hubungan dagang karo wong-wong musyrik, aja kuwatir, Allah Ta'ala bakal paring kecukupan saking kanugrahane Allah. Temenan Allah iku maha pirsa lan maha wicaksana. Wong-wong musyrik iku najis. Najis niku pripun? Tegese kotor atine. Kotor mergo kotor atine. Sangka iku sakwise taun iki, taun 9 Hijriah, ora kena parek-parek mboten namung Masjidil Haram tapi tanah. Mulai taun 9 Hijriah nganti sakniki, apa meneh mlebu ing tanah haram? Mendekat saja tidak boleh, apalagi masuk. Nggih. Fala yaqrabul Masjidil Haram. Mendekat tidak boleh, apalagi masuk. Nggih. Sami kalih ayat wala taqrabuz zina. Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukan zina. Yen sira kabeh kuwatir dadi fakir, dadi melarat krana putus hubungan dagang, Allah bakal nyugihake sira kabeh saking kanugrahane Allah. Yen Allah ngersakake. Ngerti ya Allah Ta'ala zat kang mudaneni tur zat kang maha wicaksono. Kang dadi kang dikarepake dawuh Al-Masjidil Haram, nggih menika tanah haram.
krono yen mlebu tanah haram berarti parek-parek karo Masjidil Haram. Masuk tanah haram berarti nggih mareki dateng Masjidil Haram. Para ulama padha dawuh, negara-negara Islam iku kanggone wong kafir ana telung bagian. Negara Islam untuk orang kafir niku dibagi tiga. Nomor setunggal tanah haram. Wong kafir babar pisan, babar blas. Orang kena melbu tanah haram mulai saat itu 9 Hijriah sampai sekarang. Dados nek kula sampeyan haji utawa umroh, amin. Sing turu ka amin. Amin. Yo, burine. Nah, yo. Ketinggalan lho kok yo. Kari wis kancane padha budal kok kari lho yo. Nek sampeyan mlebu. Nggih. Mau masuk dateng wilayah Mekah lan Madinah. Niku langsung wonten dalan kali. Wopo-wopo dalan ditulisi. Muslim, non-Muslim. Dalane ditulisi ngono cak. Muslim dikei tanda panah. Nggih. Non-Muslim dikei tanda panah rono. Muslim iku terus norono moro Mekah. Terus norono moro Madinah. Non-Muslim rono. Ono didono gak oleh masuk Madinah, gak oleh mlebu Mekah. Dados sesuci itu, sebersih itu. Boten namung resik saking kotoran sing ketok sing zahir kotoran jero ati ora oleh mlebu tanah haram. Sampai seperti itu. Dados kanggo boten nyinggung, nggih. Boten nyinggung, boten ditulis kafir, rono boten cah. Non muslim tulisan cah. Nggih. Non muslim. Boten nyinggung. Di Jeddah masih banyak itu. Orang non-Muslim, Jeddah, di Riyadh, nggih, di kota-kota selain Mekah, Madinah. Tapi begitu mendekati tanah haram, mereka sudah tidak boleh dekat-dekat. Nggih, podo uga kafir dhimmi utawa kafir mustakman. Kafir dhimmi utawi kafir mustakman. Tegese kafir kang diparingi aman, diberikan perlindungan ing waktu tertentu. Nggih. Niki nek kafir dhimmi niku kafir yang hidup di negara Islam tetapi karena dia menapa niki memenuhi bukan syarat yang diajukan nggih menika maringi pajak atau upeti maka balasannya imbalannya dia mendapatkan keamanan atau perlindungan nggih kafir dhimmi yang tinggal di negara muslim tetapi mendapatkan perlindungan karena dia mau membayar upeti dan memenuhi syarat-syarat aturan-aturan yang berlaku. Utawa kafir mustakman. Baik kafir dhimmi, kafir nopo mawon mereke capek mboten angsal. Tegese kafir kang diparingi aman ing waktu tertentu tanpa imbalan atau saking pihak kafir. Jadi diberikan suaka tapi ada temponya. Waktu tertentu. Mereka tidak membayar apapun. Umpamane ana utusan seandainya iki ana alasan iki ana alasan. Napa alasane? Ada utusan dari pihak orang kafir yang mau ketemu nggih. Ada utusan dari pihak wong kafir sing arep ketemu dengan penguasa Mekah. Nggih, dengan penguasa Mekah. Maka penguasa Mekah atau Madinah itu tidak boleh mengizinkan mereka untuk masuk. Ya? Ada utusan dari negara Eropa.
mau menjalin kerjasama ekspor impor di bidang minyak, di bidang perdagangan apa jenenge kurma, di bidang perdagangan zaitun apa, ingin bertemu dengan Amir Mekah atau Amir Medina, maka tidak boleh dengan alasan apapun Amir Mekah Medina mengizinkan tiang kafir niki wau mengidum. Lah niko kok enten Presiden Amerika Donald Trump, Presiden di meneh niku nggih ketemu kalih Raja Arab, Raja Salman. Hei, itu tidak di Mekah. Di mana? Riyadh. Mulak nih ibu kota Saudi tidak diletakkan di Mekah Medina, tapi Riyadh. Ditemuan itu yang mereka Riyadh nih itu dua pirang jam saking Mekah Medina pun puluh jam pun wirama dua pirang karuan mereka. Ya, di sana ditemuinya. Nah, kalau pemimpin negara itu seorang Muslim, dipersilahkan melanjutkan setelah urusan kenegaraan, melanjutkan untuk kepengen ibadah nenggone Mekah atau Medina. Kayak Pak Jokowi, semua pemimpin kita karena Muslim semua diizinkan masuk Mekah Medina. Pak Jokowi itu yang paling istimewa, ya, karena bisa mampu Ka'bah, masya Allah. Kalau yang lain itu ya paling Ka'bah disterilkan, terus bisa cium Hajar Aswad sak puas-puasnya anakku usek-usekan. Nggih, Pak Jokowi tidak hanya begitu. Dipersilahkan masuk Ka'bah. Nggih. Terus di Madinah dibuka no pintu makome Kanjeng Nabi. Masyaallah. Yang itu ada pintu khusus orang liwati wong-wong sing antri ning raudhah sak mono kathahi mboten. Pintu khusus dari jalur luar itu, ya, langsung mobilnya parkir dan itu. Jadi kalau kita di luar bangunan masjid, sebelahnya Babu Salam, pintu keluarnya laki-laki dari Raudhah setelah dari makomnya Kanjeng Nabi keluar di situ. Nah itu kubah hijau, luarnya itu tembokan, ada pintunya. Jadi mobil itu bisa parkir sampai di situ, pintu situ, mobil khusus ya. Pintu situ, buka nolawang, melbu sampai datang makome Kanjeng Nabi, masya Allah. Ya, itu penghargaan napa pemimpin Saudi terhadap pemimpin Islam. Napa malih negara kita Indonesia yang meskipun bukan negara Islam tapi dengan penduduk Islam terbesar di dunia dan iso adem ayem tentrem mboten nenten tukaran. Nggih, padahal wonge sakmene akeh. Sementara di Iran, mana lagi yang tukaran itu? Nggih, Yaman. Terus Libya, terus Syria, nggih? Itu jumlahnya Lebanon, jumlahnya lebih sedikit, jauh lebih sedikit dari kita. Hanya berapa juta Pakistan, Afghanistan. Orang barbar oleh tukaran. Sesama Muslim perang saudara, Sunni dan Syiah. Gusti Allah, nggih? Awak dhewe lebih banyak aliran yang ada di sini, tidak hanya Sunni dan Syiah tok. NU Muhammadiyah persis. Apa meneh? MTA. Apa meneh jenenge? LDII. Alah bom-bom-bom jenenge akeh karuan nggih. Sampai lali aku jenenge apa kabeh iku yang terbaru Khilafatul Muslimin apa iku. Saya tidak mengikuti itu ya, mesti coba keling polisi kabeh iku. Nggih, teng pundi niku? Solo nggih. Adem ayem tentrem. Insya Allah barokah NU. Nggih. Bi barokatina dodil aula. Nggih.
jaga keamanan Indonesia. Karena mayoritas penduduk Indonesia Islam dan mayoritas penduduk Islam itu adalah warga Nahdlatul Ulama. Terus mboten angsal penguasa kafir kalau mau dengan alasan apapun diizinkan masuk ke Mekah Madinah. Terus pripun ya Amir Mekah Madinah kalau mau yang harus keluar ke tanah halal nggih untuk menemui utusan dari pihak wong kafir atau mengutus utusan menemui utusan tadi kalau memang beliau tidak bersedia menemui ya mengutus menteri-menterinya untuk menemui di tanah halal jangan yang haram. Sing nomor loro ne, kalau mau sing disebut tanah haram. Sing nomor loro ne disebut tanah Hijaz. Nggih, nomor telu ne mungkin negara Islam. Tanah Hijaz. Wong-wong kafir kena mlebu tanah Hijaz yen ana izin saking imam. Silahkan boleh masuk ketika diizinkan oleh amirnya, penguasanya. Nanging ora kena liwat saking telu dino. Ada jaraknya, ada temponya. Tidak boleh melebihi 3 hari. Mergo apa? Mergo ana hati saja. Betapa ya Allah kita itu dilindungi. Mereka-mereka mulai tanah. Bejo bejo ini sing dikersake Allah saged sowan mereka apa meneh ngantek mati ning kono ning tanah banget bejo tanah yang betul-betul dijaga kesuciannya oleh Allah Ta'ala dan oleh Rasulullah. Krono hadis kang diriwayatake saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Panjenengane ngrungu Kanjeng Nabi dawuh artine ngeten. Ingsun mesti ngetokake wong-wong Yahudi lan wong Nasrani saking Jazirah Arab sehingga ora ninggalake ingsun ing Jazirah Arab kejaba wong Islam. Kanjeng Nabi ngentikan mboten. Bakale tak tokno. Wis gampang tak usir. Wong Yahudi, wong Nasrani seko Jazirah Arab sehingga yang ada di situ, yang tinggal di situ hanya wong Islam. Nalika Umar dadi khalifah panjenengane ngusir, mengeluarkan orang-orang Yahudi lan Nasrani. Lan wong-wong Yahudi Nasrani kang teko dagang yang mereka datang untuk berdagang di Jazirah Arab hanya diberi tempo berapa? 3 hari. Yeah. Jazirah Arab iku dawane kawit Aden, nggih, yeah, Yaman hingga pedesaan Irak sampai Irak. Nggih. Yeah. Lan ambane kawit saking Jeddah. Lan kanan kirine saking kisike segara Laut Merah hingga pinggirane negara Syam. Itu batasannya. Yaman Irak, nggih. Laut Merah sampai Syam. Nah, Syam itu terdiri dari beberapa negara. Yordan, Syria, nggih, beberapa negara itu. Nomor telu nih. Bagian yang ketiga yaitu kabeh negara Islam. Wong kafir kena mukim ana ing negara Islam kanthi zimmah. Dimah niku perlindungan bapak, jaminan keamanan, utawa diparingi aman sementara. Jaminan keamanan yang sifatnya temporer atau permanen. Nanging ora kena syarate, tetep ora kena melbu masjid. Yen ora diilini wong Islam. Tur krono ono hajat. Pernah dulu
Pangeran Charles, Putri Diana itu, sama ngerti Putri Diana? Ngerti yo? Ngerti yo? Padahal meninggalnya itu tahun 90-an ya. Tapi terkenal ya. Itu putri kerajaan Inggris. Nggih, Melayu nih, Masya Allah. Semang Melayu nih. Tapi ora jaminan kebahagiaan. Duh, ya. Jare nih pangerane iku kawin karo Putri Diana. Lady Di, terkenal nggih. Lady Diana. Itu bukan tidak karena cinta. Tapi karena perjodohan. Akhirnya kawin, ora cinta yang sendiri anak loro. Barang dua anak loro, tenan. Pangerane iki mau selingkuh. Balik nenggone pacare maneh. Sing pacare iku ora ayu. Rondong. Tenan itu namanya Kamila itu bener itu. Ngene ana Diana sama Kamila, iya. Ya Kamila Parker Polis. Ya Allah, dadi si Kamila itu mau diam-diam iku CLBK sampai dene iku ninggalno bojone. Balik milih pangeran ngantek saiki dadi bojone. Akhire Diana itu mau rondo, wes terus pacaran karo sopo. Ketika di Paris numpak mobil mergo ning kono dikejar-kejar paparazi apa tukang foto apa iku media-media itu lho ya dikejar cuma cepetan dua yuk tabrakan dia mati ning kono Paris ya itu pernah tahun ya 90-an sebelum bercerai itu mengunjungi Masjid Istiqlal karena memang ingin masuk, ada hajat, ada kebutuhan ya. Oleh Imam Masjid Istiqlal waktu itu ya, Kiai Ali Mustofa Yaakob dimasukkan, tapi yang halaman itu orang ngati yang jeruk serambi saja, ya. Orang sampai di mulai bangunan utama nih masjid, ya. Yo aku tuh gelem melu aturan, copot sepatu, tadi aku barang, ya. Nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintah datang Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Supaya maca ake kawitane surat baro'ah marang wong-wong musyrik Mekah lan membatalkan perjanjiane lan yen Allah lan utusane Allah iku lebaran bubaran saking wong-wong musyrik alias putus hubungan wong Mekah padha gundeman ya ketika surat baro'ah itu turun nggih yang intinya itu putus hubungan karo wong musyrik sudah perjanjian sudah karena kalian sudah berkali-kali maka ya sudah kita batalkan perjanjian komentare wong Mekah kaya mengkene kowe kabeh sira kabeh bakal ngadepi kesulitan ekonomi krana dalane maisyah maisyah niku napa mata pencaharian nggih dalane maisyah putus lan ora ana barang-barang dagangan sing bakale teko mara Mekah mulane padha guneman kang mengkono krana maisyahe wong Mekah iku saking perdagangan wong-wong musyrik kapan leren ing Mekah padha teko ing Mekah nggawa bahan makanan nggawa bahan makanan. Barang dilarang ora kena mlebu tanah haram, wong Mekah kuatir yen padha fakir lan rupek sempit maisyahe. Kang mengkono iku diaturake marang Kanjeng Nabi. Nuli
Allah nurunake ayat niki wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi. Nggih. Dadi ketika Allah melarang wong-wong musyrik mlebu tanah haram, Mekah Madinah, wong-wong Mekah sing muslim niki padha kuwatir. Aduh. Piye iki? Ekonomi kita bagaimana ini? Perdagangan kita bagaimana ini? Wong hubungan kita itu sama orang musyrik. Mereka yang kulaan dari Syam, terus bawa ke sini. Mereka yang bawa dagangan dari luar, baik makanan, apa? Iki lho, pakaian, nggih, tekstil apapun, nggih, itu dari luar. Itu wong kafir, wong musyrik. Iki piye? Terus Allah nurunake ayat niki, aja kuwatir. Fasawfa yughnikumullahu min fadli. Allah bakal nyukupi sira kabeh saking kanugrahane Allah. Nggih? Dadi masalah rezeki aja kuwatir. Kabeh wis disiapi kare Allah. Jadi rezeki itu tidak dicari tapi dijemput, bahasa ini. Syekh Qurtubi dawuh, iki ayat nuduhake yen kumandile ati marang sebab ana ing perkara rezeki iku wenang boleh-boleh. Kumantil perkara kuwatir rezeki iku oleh lan ora bertentangan karo tawakal. Senajan rezeki iku wis dipesti, niki menurut Imam Qurtubi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, lau tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqukum kama yurzaqut tayru tagdu khimasan wa taruhu bitonan. Akhrajahul Bukhari. Umpamane sira kabeh iku padha kumandel marang Allah kelawan sak mestine, ketika kita yakin dengan seyakin-yakinnya kepada kekuasaan Allah sak sejati ini, Allah tentu paring rizki marang sira kabeh kaya manuk kang isuk-isuk budal metu teko sangkari, keluar apa iku teko panggonane kanthi weteng kang kempit-kempit saking lesune. Nggih. Lalu kemudian dia sore kembali mulih sore-sore kanthi weteng kang kebak. Wah. Nggih. Jadi soal nek awake dhewe ming napa niku ada ngendikane Syekh Qurtubi wau, yen kumandile ati sebab rezeki iku wenang boleh memang, tapi ojo nganti nggih ada kumandil sing sampai geser keimanan ingkang sejati, keyakinan sejati kula sampeyan dateng Allah Ta'ala. Nah, kumandile ati marang rezeki mau sing dadekake kula sampeyan terutama wong lanang duwe kewajiban golek nafkah. Nggih, wajib golek nafkah. Senajan umpamane sampeyan ora golek nafkah, iku ya tetep iso mangan. Sampeyan lho ora mergawe, iku tetep iso mangan. Ya ora. Boh tekan di, boh dikei sopo. Tapi diperintah kali Allah golek nafkah, tetap diperintah usaha ikhtiar. Krono apa ikhtiar iku? Usahamu kanggo munggahno derajatmu dhewe ing dalem napa sandinge Allah, di mata Allah dan di mata manusia. Gimana pembuatan? Wong nganggur, ya tetep mangan.
aja meneh wong nganggur. Wong edan iki lemanan. Wong edan gak mangan, Le. Cuma meneh sampean sing sehat meger-meger. Wong sing lara aplang-aplang ning IGD ning ICU, mangan apa ora? Mangan. Jenenge buah roti jejer pirang-pirang. Nggih mboten? Susu kokari apa nek? Yo. Iku jejer padahal wong ora mergawe ora apa aplang-aplang ning dhuwur kasur. Nggih? Rizki teko Allah niku dugi. Napa mulai sampean sing sehat, maka jemputlah rezeki itu niatono ibadah derek ke perintah Allah diutus ikhtiar. Nggih? Dados tawakal niku tidak kok terus meninggalkan napa? Ikhtiar, usaha. Mula pripun? Nggih? Sebagai menungso urip sehat nggih nggih kudu ikhtiar nggih. Dados Masjidil Haram disterilkan tanah haram mboten namung masjide mawon kotane sing kalebu tanah haram disterilkan saking wong-wong musyrik. Mergo mereka itu najis agamane. Nggih. Ayat ini turun tahun 9 Hijriah. Turun tahun 9 Hijriah. Nggih, mila Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali untuk menemani Abu Bakar tahun itu untuk mengumumkan datang wong musyrik bahwa sesudah tahun itu tidak boleh lagi wong musyrik haji. Kan Mekah sudah dikuasai. Sudah fathu Makkah. Ora oleh meneh wong musyrik haji kotori. Dan tidak boleh mereka tawaf ning Baitullah. Tawaf wae karo wong musyrik nek tawaf pripun? Wudu. Ora karu-karuan. Nggih. Dengan demikian maka Allah telah menyempurnakan agamanya dan menetapkan hal ini sebagai syariat lan keputusane Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi ngendikan la yadkhula masjidana ba'da 'amina hadza musyrikun. Tidak boleh lagi masuk masjid kita ini sesudah tahun ini seorang musyrik pun mboten sang. Nggih, ora boleh. Sementara tanah haram kados ngendikane Kanjeng Nabi, al-mukminu la yanjusu. Nek innamal musyrikuna najasun, nek al-mukminu la yanjusu. Lawan katane, tiyang mukmin niku boten najis. Nggih? Nah, terus kalau mau karena kekhawatiran terhadap perniagaan, perdagangan khawatir bangkrut, pangsa pasarnya lenyap yang selama ini dikuasai dan menghasilkan keuntungan, maka kemudian Allah mengingatkan kepada mereka bahwa yang memberikan rizki kepada mereka adalah Allah. Allah bakale memberikan ganti saking fadole Allah. Nggih, mergi Allah Maha Alim, Maha Hakim memberikan keputusan yang seperti itu tidak boleh masuk tanah haram. Allah juga memperlihatkan kebijaksanaannya. Nggih menika adil kalih makhluke, adil kalih sedaya urusane. Apa yang terjadi sekarang? Mekah Madinah ora terima makmur sejahtera, tapi berlimpah-limpah, ruah-ruah sampai luah-luah.
Nggih. Masyaallah. Sing jenenge ekonomi, perdagangan, industri nopo wae luar biasa. Masyaallah. Nggih. Sampeyan nek kepengin sampeyan nih. Amin. Ono amek sangu piro. Amin. Dhuwit 100 juta mok lebokno sak toko wae. Ora usah hakeh-hakeh sampeyan nggowo. Dhuwit 100 juta rumah sampeyan terus oleh sak becak ngono. Oleh sak contang ngono. Sak dompet cilik niku. Napa? Gelang. Nggih, ya Allah Gusti, sing jenenge toko emas iku. Semlengeren aku. Ono kalung dipasang ning ngono. Modhe gedene kaya rantene sepuluh ngono sing kuwi. Wong kadang wong kono suke-suke. Ora suke kaya wong Indonesia nggih. Kalunge sing dienggo wong Indonesia paling 1 juta, 5 juta nggih. Ali-aline wong kono 50 juta, 100 juta ali-aline. Siji nih, nggih. Nek takok-takok nek ana wong wong Indonesia sing ngedoli ngoten niku, nggih, sing ngedoli ngoten niku kathah karyawane saking Indonesia. Njajal kepengin takok-takok mumpul gawe piro ten pundi. Ya Allah Gusti. Ra ono sing 10 juta, 5 juta ra ono. Wis 100, 200 ngoten niku, nggih. Nggih, paham. Dadi nggih napa sing dijanjekke Allah niku mesti kedadian. Ora usah kuatir kalih rezekine Gusti Allah. Asyakku fi rizki syakkun fi rizqi. Sing sapa wonge mamang ing dalem masalah rizki berarti dene mamang kalu sing maringi rizki. Ayo. Piye? Mosok kula sampeyan ngantek mamang kalih Allah Ta'ala sing maringi rizki. Manuk ae, manuk ae ku mau yo. Karek metu teko sarange, mlebu warep. Apa meneh sampeyan? Manuk cuma duwe mulut. Apa meneh sampeyan? Sing duwe mulut, duwe mripat, duwe akal, duwe tangan, duwe sikil, apa meneh duwe akal? Ya Allah Gusti. Nggih, aja nganti mamang kalih rezekine Allah Ta'ala. Nggih, mulane ngendikane para kiai, para ulama, wis to, anggere sampeyan iso ngaji, nek sampe ora iso mangan, ngendikane Mbah-mbah sepuh nggih, kiai-kiai sinten mawon, sampeyan kok iso ngaji, nek sampe ora iso mangan. Eling-eling omonganku. Ya. Ayo njaluk apa, taruhan apa sampeyan? Sampeyan pinter ngaji. Kok nganti ora iso mangan, ora ono ceritane. Nggih, ora ono ceritane. Bakal mesti dibuka rezekine kali Allah Ta'ala. Jaminane Allah niku wong sing murid-murid agamane Allah Ta'ala, wong sing buru akhirat dunyane mesti melok ae. Dunyane ditinggal iki mboten purun. Wis aku tak ngurusi agamane Allah, ora butuh kowe, ora gelem katut ta. Wek katut wae. Mergo murid-murid agamane Allah Ta'ala. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala nabiyyika ghairil maghdubi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli amrin minal ahwali muqtadin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma ma ba ya wasi'al karami. Assalamualaikum.